Bentrokan terjadi antara suku Wamena dan suku Mambramo di kampung Bormeso, Kabupaten Mambramo Raya, Papua. Bentrokan berawal dari adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga suku Mambramo lantaran gaji tenaga kerja honorer yang berasal dari suku mereka belum dibayar selama 5 bulan. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi unjuk rasa mereka diadang oleh ratusan orang dari suku Wamena. Mereka membawa tombak dan parang. Aksi saling panah pun terjadi antar kedua kubu. Aparat Polres Mambramo Raya juga sempat kewalahan meredam keributan. Petugas keamanan dan tokoh setempat masih berusaha melerai keributan ini. Dari Mambramo Raya, Papua, Omega Bat Korumbawa, Anyus melaporkan.